warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Andriani. Saya dari PGSD 1A Universitas Kuningan. Di sini saya akan menceritakan mengenai hal apa yang saya tahu setelah melakukan pembelajaran mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan mengenai hal yang saya tahu dalam menulis teks berita. Teman-teman, teks berita ini merupakan laporan kejadian atau peristiwa ataupun juga pendapat yang menarik dan penting untuk disajikan secepat mungkin kepada masyarakat luas, baik melalui media cetak, elektronik, maupun melalui media online. Tentunya dalam teks berita ini memiliki struktur dalam penulisan sebuah teks berita. Strukturnya diantaranya yang pertama adalah judul. Yang kedua adalah kepala berita, yang mana kepala berita ini berisikan pengantar. Dan yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita ini harus mampu menguraikan unsur-unsur dalam berita yang merupakan pertanyaan dari 5W1H atau adik Simba. Dan yang keempat adalah ekor. Ekor ini berisi kesimpulan dari berita tersebut. Kuningan, 8 Juni 2021. Telah terjadi kebakaran di tempat usaha yang bernama Tamkot Kitchen yang terletak di daerah Kuningan, Jawa Barat. Pemilik tempat ini bernama Bapak Ade Syamsuddin. Tempat usaha terbakar sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menurut keterangan saksi, Bapak Epul selaku karyawan Tamkot Kitchen, yakni saksi sedang menggoreng sosis di dapur untuk memenuhi pesanan pelanggan. Kemudian beliau meninggalkan masakan dalam keadaan kompor masih nyala untuk membereskan peralatan toko. Ketika beliau kembali ke dapur, beliau melihat api sudah membakar wajan dan gerobak yang ada di dapur. Beliau pun mencoba memadamkan api dengan cara menyiramkan air ke wajan terbakar yang berisi minyak dan gorengan. Namun bukannya padam, justru api semakin besar. Saksi dan karyawan lain kemudian berusaha memindahkan gerobak yang terbakar ke halaman depan. Dan salah satu saksi lain bergegas untuk memberitahu petugas damkar. Sampailah petugas damkar di TKP pukul 20.10 waktu Indonesia bagian barat, dan api berhasil dipadamkan pukul 20.20 waktu Indonesia bagian barat. Akhirnya fasilitas pun bisa diselamatkan dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian petugas damkar pun bergegas membereskan tumpahan minyak dan selesai pada pukul 21.15 waktu Indonesia bagian barat. Pemicu kebakaran ini disebabkan karena kelalaian petugas ketika sedang memasak dan juga minimnya pengetahuan mengenai hal yang perlu dilakukan untuk menangani kebakaran. Akhirnya petugas damkar pun menyelenggarakan sosialisasi untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Nah, teman-teman, dari berita tersebut tentunya kita mendapatkan informasi mengenai 5W
1H atau Adik Simba. Teman-teman bisa melihat dan membacanya sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga informasi ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.